Pemirsa, prihatin atas penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pengamanan dakwah diperketat. Selain mendoakan kesembuhan Syekh Ali Jaber, Gubernur yang akrab disapa sebagai Kang Emil tersebut meminta kepada masyarakat lebih waspada dan berharap Indonesia dijauhkan dari benih-benih perpecahan dan juga kekerasan. Agar Jawa Barat ditingkatkan kesiapan, khususnya dari kepolisian dan negara. Yang pertama, agar setiap panitia dan warga keamanan itu segera berkoordinasi kepada aparat kepolisian setempat dan berhak mengajukan pengamanan yang terbuka maupun tertutup. Kedua, saya yakin kepada para panitia yang menjalankan kajian di ruang-ruang publik agar membuat formasi keamanan yang waspada dan tidak terlihat. Sebelumnya dikabarkan ulama Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang pemuda berusia sekitar 26 tahun saat berdakwah di Lampung beberapa hari lalu. Budi Hartati, Bandung TV.